Assalamualaikum. Halo semua, selamat datang di Euphoria. Di video kali ini kita akan membuat curcol atau churros cocol dari Milo. Churros merupakan salah satu cemilan khas yang berasal dari Spanyol. Banyak yang mengatakan bahwa churros adalah donat ala Spanyol. Teknik pembuatannya sama seperti donat, yaitu dengan cara digoreng. Hanya saja bentuk churros lebih unik. Nah, sekarang kita akan membuat churros dari Milo yang super mudah dan bahannya pun sangat praktis. Langsung saja kita buat sama-sama. Dan ini dia bahan-bahannya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita didihkan 125 ml air matang. Setelah mendidih airnya, masukkan 25 gram margarin. Lalu kita aduk-aduk sampai margarinnya larut. Setelah itu, kita masukkan 100 gram tepung terigu. Aduk terus ya teman-teman. Supaya tidak gosong, kita kecilkan apinya. Kemudian, masukkan 1 saset Milo dan kita aduk lagi sampai kalis. Setelah kalis, kita matikan kompor dan kita biarkan sampai adonannya dingin. Kira-kira butuh 5-10 menit. Setelah adonannya dingin, kita masukkan 1 butir telur dan kita aduk sampai merata. Gunakan mixer atau pengocok telur. Nah, setelah adonannya merata seperti ini, kita siapkan spuit dan pasang ke plastik segitiga. Masukkan adonan ke plastik segitiga. Dan kemudian kita goreng adonan. Untuk panjangnya kita sesuaikan dengan selera saja. Nah, setelah kecoklatan seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia, churros Milonya sudah jadi. Churrosnya sangat renyah dan enak. Untuk toppingnya, di sini kita celupkan dulu ke dalam coklat leleh atau bisa juga dengan fla coklat. Lalu kita beri taburan 3 varian, ada meses, sprinkle, dan coklatos. Untuk rasanya, mantap! Jangan lupa dicoba di rumah ya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.